Halo semuanya, salam Laser Sinar. Kali ini kita lagi ada di sebuah detailing yang kita habis melakukan project dengan memasangkan sesuatu di kedua mobil, guys. Jadi ini merupakan project pemasangan yang nggak pengen merusak. Dan ini ada dua mobil, Honda CR-V tahun 2023 sama Innova KD tahun 2012-an. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Jadi di sini ada Honda CR-V tahun 2023, guys. Jadi ini bulan 1, mobil ini benar-benar baru, mobil dirawat banget, dibeli untuk koleksi aja. Bisa. Jadi di sini kedua mobil ini merupakan mobil koleksi dari ownernya. Yang definisinya adalah mobil simpenan yang nanti bakal digoreng harganya pas mobil udah jarang ditemukan, guys, seperti itu. Oke. Jadi di sini buat Honda CR-V ini dia nggak mau tampilan intinya nggak mau merusak tapi terang, seperti itu. Jadi opsinya untuk CR-V ini karena dia fog lampnya seperti ini, mana ini? Nah, ini fog lampnya seperti ini. Ini entah ada orang yang menyebutnya fog lamp, ada juga orang yang menyebutnya DRL, guys. Karena dia kalau disebut fog lamp ya posisinya di bawah, kalau disebut DRL dia soalnya nggak nyorot seperti itu sinarnya. Dan makanya itu opsinya hanya ada penambahan mini proyektor supaya nggak ngerusak apapun itu, guys. Jadi sinarnya terang tapi nggak merusak sesuatu di mobil ini, seperti itu. Oke, jadi di sini buat Honda CR-V ini kita pasangkan dengan mini proyektor dari Hyperion Slim yang notabene cocok banget dipasangkan di grill Honda CR-V ini, guys. Jadi fit banget, dia nggak ada rongga di bagian atas bawah, hanya rongga samping-samping karena memang bentuk grillnya dia hexagon seperti ini, guys. Jadi cocok banget buat Honda CR-V. Jadi kalau kalian punya Honda CR-V nggak mau ngerusak bagian manapun tapi sinyalnya pengen terang, dia kalian bisa kasih solusi ini, penambahan mini proyektor seperti ini, atau yang model satu mata yang kotak biasa itu bisa, kayak Sebrazer 1 Nano itu juga bisa, guys. Tapi kalau kalian pakai Sebrazer 1 Nano dia nggak bisa masuk sampai maju seperti ini, hanya di bagian belakang, tapi untuk sinarnya tetap nyorot. Kalau pengen tampilannya bagus ya pakai yang slim seperti ini, guys. Dan untuk output sinarnya yang pasti terang banget daripada aslinya. Nanti kita bakal coba bedain sinar dari headlamp maupun mini projinya seperti apa sih bedanya, nanti kita tes di jalan. Oke, sekarang kita lanjut ke mobil kedua. Di sini ada Innova KD tahun 2012. Di sini ownernya, karena mobil ini mobil simpanan, mobil yang dirawat banget nih, kalian lihat kinclong banget walaupun tahun 2012. Kalau kalian benar-benar masuk di mobil ini, aura Innovanya masih kental banget, bau-bau khas Innovanya masih ada, guys. Padahal mobil tahun segini, memang kilometernya baru sedikit, belum nyampe 100-an. Jadi makanya interiornya juga kerawat, eksteriornya pun juga seperti itu. Oke, jadi di sini ownernya nggak pengen ngerusak tampilan OM looknya seperti itu. Jadi headlampnya masih dibiarkan standar, hanya diganti LED warna putih seperti itu. Untuk fog lamp pun juga begitu, nggak mau tampilannya berubah OM looknya. Jadi di sini hanya diganti bagian LED fog lampnya, guys. Jadi kalau dilihat sekilas, kalau nggak ada yang nyala, tampilannya tetap OM look kalau siang hari. Tapi di sini pengen yang lebih terang lagi, yaitu opsinya penambahan mini proyektor di bagian grill. Di sini untuk grillnya, karena grill dari Innova KD ini sedikit miring ya, mungkin kalau kalian lihat lensanya agak ketutup setengah yang di bagian sini. Kalau kita ngikutin bentuk grillnya ini, pemasangan mini proyektornya ngikutin bentuk grill miring seperti itu, otomatis sinarnya juga pasti miring, guys. Makanya itu kita fitting yang sebagus mungkin buat sinarnya juga bisa maksimal outputnya. Jadi di sini untuk Innova KD ini kita pasangkan dengan satu set dari mini proyektor dari HVT Maxi, yang dia ada dua lensa seperti ini, langsung gabung jadi satu. Kalau yang CR-V tadi satu mata slim, kalau ini bentuknya agak gede. Cuma kalau dilihat sekilas
memang dia hanya terlihat bagian lensanya. Kalau untuk casing si mini proyektornya dia nggak kelihatan, tapi untuk output sinarnya yang pasti tetap keluar dan bisa jauh ngalang-ngalain si bagian di bagian headlampnya, guys. Nanti kita coba juga untuk output sinarnya seperti apa. Oke, sekarang untuk output sinarnya langsung kita tes di jalan seperti apa sih perbedaan dari mini projector ini sama headlamp orinya CCRV ini. Oke, coba kita hidupkan headlamp dulu, headlamp. Oke, ini sinar ori dari headlamp CRV ini. Coba mini proji. Nah, ini buat mini projector 4 piece Hyperion Slim. Jadi dia satu set ada 4 piece memang, guys. Dan gamenya, game. Oke, seperti itu. Jadi dia low beamnya kuning, low beamnya putih, high beamnya kuning seperti ini. Dan dia nge-switch, putihnya mati pas di high beam. Headlamp mati. Nah, ini kalau kondisi headlamp mati hanya nyala mini projektornya. Headlamp mati. Headlamp. Oke, ini dia. Jadi kalau kondisi mini projektor nyala, yang tengah sinar dari headlampnya ketutup sama mini projektornya, dia ngisi yang di bagian samping-sampingnya, guys. Ini. Game. Oke, sekarang untuk sinar dari Grand Innova ini, dia kan buat headlampnya udah diganti pakai LED nih, jadi kita tes juga seberapa terang headlamp dia LED sama mini projektornya. Oke, lampu utama. Lampu utama. Oke, ini sinar dari lampu utama Grand Innova ini, karena dia udah diganti LED jadi sinarnya putih. Mini Proji. Nah, ini sinar dari mini projektornya, makin terang banget kalau kita hidupin bareng, guys. Headlamp mati. Nah, ini sinar dari HPT Maxinya, dia karakternya lebar banget seperti headlamp mungkin lebarnya. Headlamp. Nah, ini dia kalau nyala bareng, dim. Lagi. Nah, jadi kalau kalian punya mobil ingin sinarnya terang tapi nggak merusak bagian manapun di mobil kalian, kalian bisa coba solusi ini. Kalian bisa pasang mini projector di grill mobil kalian yang dipasin pengen yang seperti apa, guys. Jadi biar nggak ngerusak tapi sinarnya tetap terang. Jadi kalian bisa kontak WA di bawah. Dan segitu aja mungkin untuk pembahasan kita di video kali ini. Apabila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you.